Judulnya apa judulnya itu? Oh, Safari Ramadan aja judulnya. Nuzulul Quran, kata pembawa acara. Lah kebetulan malam hari itu malam 17. Nuzulul Quran. Nuzul artinya turun. Quran, Al-Quran. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ibu, bapak, nanti di akhirat, adik yang dah suah ke akhirat? Belum ya? Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang rajin macanya. Nah, selama bulan puasa itu yang rajin maca Quran, bapak atau ibu? Yang di situ ada enggak tadarus lakak tarawih? Jadi, yang banyak ibu-ibu atau bapak-bapak? Ngaku semuanya kan? Heranlah saya, di mana-mana ya, Pak? Di mana-mana masjid, di mana-mana surau saya amati, saya conomik, saya tirau, saya pantau, ternyata yang banyak ngaji justru ibu-ibu. Apa penyebabnya? Ternyata banyak bapak-bapak dan tahu ngaji. Bukan di situ, bukan, bukan. Bukan bapak di situ, bukan. Sinunnya jauh, jauh. Di Senyawan. Situ lah ya iya. Dan Senyawan sama kan ada. Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu banyak yang pandai ngaji? Oh, ibu-ibu ada BKMT-nya. Betul, Bu? Ada arisan Jumat Bahari ngaji. Ada arisan ngaji hari Minggu. Banyak pengajian ibu-ibu. Bapak-bapak ada ke BKMT-nya? Makanya banyak bapak dan tahu ngaji. Mun ceritanya nyalai ditaruh, kan lagi nyalai-nyalai. Dan lagi melatih buku. Ya dah tahu ngaji yang ge. Dah anjak semuanya ge. Saya kan ya pengalaman 18 tahun keluar masuk kampung. Jumpilah dengan Pak Haji yang dah tahu ngaji. Ade, ade. Ade, tapi bukan di situ, bukan. Mun ceritanya alai ditaruh bukan lagi dah lagi melihat buku, Pak. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksiru. Kok nagik dan nagik melatih buku? Sekali kita tanya Pak Haji apa itu bacaannya? Pak Haji antau ngaji ya. Tapi bukan Pak Haji di situ, bukan. Saya cerita di kampung saya tu, di kampung saya, di kampung saya. Bu, bu, di kampung saya. Di kampung siapa, bu? Saya, saya. Nah, makanya kalau bapak ibu mau nanti ditolong oleh Al-Quran di akhirat. Karena di akhirat tidak ada yang bisa nolong kita, Pak. Bapak di akhirat nak minta tolong dengan siapa? Coba. Hah? Minta tolong dengan bini. Coba. Bapak ketika hidup di dunia, lalu di akhirat minta harap, minta tolong dengan bini, usah nak terlalu berharap dah, Pak. Karena bini kita belum tentu setia. Api lagi bini bapak masih muda. Mati bapak, oh habis semuanya jadi miliknya, Pak. Nah, coba bayangkan itu. Ibu nanti di akhirat, mungkin tak lakinya datang nolong ibu. Jangankan ibu di akhirat ditolongnya, di dunia pun tak ditolongnya, gila.
akhirnya ibu dan kanak beri nafkah. Banyak ibu-ibu yang dan kanak beri nafkah lah bapak-bapak. Dari mana Ustaz Hatoli tahu kasusnya di pengadilan agama Sambas? Banyak perempuan minta cerai dengan laki karena dan dapat nafkah. Pak, pak, hei, kedengaran kenaan? Beri nafkah bini ya. Bini weh. Beri nafkah. Urang bini, urang bini. Beri nafkah. Apa nafkah urang bini Pak Ustaz? 5. Pertama makanan, kedua pakaian, perhatian pendidikan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, perhatian pendidikan. 5 ya harus diberikan. Kalau tidak diberikan ibu boleh nagih. Bang. 5. Apa ya? Makanan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Mundaan? Oh. Ketakutan bapak ini. Bedose pak kita. Bedose orang laki kalau tidak diberikan nafkah kepada bininya. Akan dituntut nanti di akhirat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang harus keraja mati-matian ya bapak, bukan ibu. Itu kadang Pak Ustaz, laki ku dah rajin aku, bini ku dah rajin aku, sudah dah weh. Akhirnya banyaklah ibu-ibu yang jadi tulang punggung keluarga. Betul bu? Sukilah kita kena menangkan ini. Ini dengarkan. Dalam Islam serajing-rajingnya orang bini, dia bukan pencari nafkah, bukan. Dia hanya membantu suaminya. Bantu silakan. Boleh. Bang, kulihat usahamu muka warung tak rupe kurang modal, Bang. Yo pakai ade cincin galang ngamas subang warisan orang tua dolo. Ah, tu belah bang kau pakai untuk modal buka usaha. Au ke di au bang. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Awas kau kawin lagi. Ah, barik modal. Aku dah terlanjur cinta dengan kau bang. Dalam harta bapak ada hak orang bini. Tapi dalam harta bini bapak tidak ada hak bapak. Begitu pak dalam Islam diajarkan. Jadi ibu usah nak takut minta duit dengan laki. Usah nak supan, usah nak tagan, usah nak sungkan, minta duit dengan laki. Dalam hati laki ada hak ibu, tapi dalam duit ibu si an hak bapak. Nampak dan kanak beri nafkah ya. Muke-muke kanak siksa ya. Kasihan saya melatihnya, saya nak nitik air mata saya. Akhirnya ibu punya duit seorang. Kalau dah punya duit seorang, dah lagi minta duit dengan laki. Ibu ih, kalau saya lihat muka-muka ibu di situ adalah istri yang jarang minta duit dengan laki. Itu adalah muka-muka bini pandai nyari duit. Dimanapun laki nyimpan duit, tahu dia nyarinya. Kadang dah lalah kita nyimpannya gitu Pak I, masih dapat dia nyarinya. Dah disimpan di lipak pakaian, simpan di belakang bopet, simpan di bawah bantal, masih dapat dia nyarinya. Kedengaran dari jauh, bang, duit apa tuh bang? Dari jauh kata kita, duit sial. Dah lalah kunapurnya masih dapat lah, bung. Al-Quran itu pak, nanti di akhirat akan memberikan pertolongan syafaat kepada siapa aja yang rajin membacanya ketika hidup di dunia. Tidak ada pertolongan nanti di akhirat. Bini akan lari. Bahkan Allah jelaskan, yauma yafirul mar'u min akhih, dek-beradik kita nanti akan lari. Wa ummihi wa abi, uma ayah kita tidak lagi kenal dengan kita. Wa sahibatihi wa bani, keluarga dekat pun tidak ada lagi yang kenal dengan kita. Tidak bisa nak nolong kita. Bahkan nabi-nabi pak. Kenapa itu?
ngolok ke apa? Selama saya ceramah seumur hidup baru itulah mejanya uniknya. Ternyata di Masjid Sahidin di Dusun Senyawan tuh banyak keunikan saya jumpai. Apa keunikannya? Pertama mejanya tuh ah. Meja. Yang kedua Pak Ustaz, yang kedua salon. Terbalik dia masangnya. Di mana-mana saya ceramah salon, jangan ngadap keluar alam gitu, Pak. Iya, namanya nungingek kawan. Luar biasa. Pale-pale kanak siapkan minum dulu lah saya. Iya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Tangan saya nak karas sih. Bisa kebuka kan? Karas mukanya. Tak bukakan aja lah. Paling-paling takkan ceramah. Saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Ya dah banyak dah ya. Saya tamu dah selama saya ceramah 18 tahun tuh macam-macam. Ada yang kena sambut luar biasa. Ada yang daan kena sambut. Ada yang daan kena beri makan. Macam-macam. Tapi tadi dah kena beri makan. Di rumahnya Bang Ringga. Dah makan kami di sini tadi. Lauknya lauk ayam. Jadi, dah ke? Saya minum bantari. Boleh ke saya minum? Sah nak cemburu. Saya ada baca hadis Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, ketika melihat Nabi minum, apa kata dia? Ketika kulihat Nabi minum, maka hilanglah hausku. Loh, heran saya. Yang minum Nabi, yang hilang hausnya Abu Bakar. Saya baca sekali lagi. Ketika kulihat Nabi minum, maka hilanglah hausku, kata Abu Bakar. Saya baca penjelasannya. Kenapa Abu Bakar bisa hilang hausnya saat melihat Nabi minum? Karena Abu Bakar sudah sangat cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi yang minum, dia yang merasakan hilangnya hausnya. Nah, tadi pas saya minum, Bapak Ibu gimana? Makin haus, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Itu karena bapak-bapak, ibu-ibu dan cinta dengan saya. Coba yang mencinta dengan saya, pasti bisa merasakan apa yang saya rasakan. Oke, jadi baca Quran nih Pak. Pak, baca Al-Qurannya. Ngaji. Apa ge bulan puasa tuh Pak, banyaknya ke pahala kita baca Quran bulan puasa. Apa kata Nabi? La akulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa kulli harfin asru amsaliha. Setiap huruf Allah beri 10 pahala. Alif lam mim berapa huruf? 3. Kali 10? 30. Baru nak alif lam mim dah 30 pahala, Pak. Mun gaya esok aku nak ngaji alif lam mim tolen aja Pak Ustaz. Kulangi 1000 kali. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Sebenarnya itu hadis untuk memotivasi kita. Sedangkan alif lam mim aja banyak pahalanya. Apalagi kalau sampai kau hatam satu Al-Quran 30 juz. Pak, ngaji. Pak Ustaz, manilah juga kami nak belajar ngaji. Kami itu dah tua. Nak belajar ngaji dengan biak TPA, TPK. Supanlah kami dah tua. Ya usahlah nak dengan anak TPA. Pagi, Pak Labai. Yang imam tadi, Pak siapa namanya? Pak Saripudin. Saripudin ke Saripudin? Hah? Sarbudin. Sarbudin. Nah, ini yang imam sholat terawih tadi. Gayedi harusnya imam terawih. Usah nak terlalu cepat, usah nak terlalu lambat.
Itu ada orang ngimam sholat terawih sagian capat. Fatihahnya senapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Si ayat nang. Jangan ikuti, jangan turuti macam orang sembahyang terawih di Facebook, di YouTube, ya Pak. 20 rakaat 7 menit nang. Macam na ayam jumpe baras. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nanti di akhirat orang yang ngimam capat, makmum yang sembahyang capat, orang yang terawih capat dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Misalkan jamaah Masjid Syakirin. Jamaah Masjid Syakirin, kenapa kita sembahyang terawih tang capat? Imamnya capat, ya Allah. Kami kan makmum harus ngikuti imam. Ditanya imamnya, "Kau ngapa tang imam terawih capat?" Permintaan jamaah, ya Allah. Sahami kita tuh katanya. Kalau makhrijul hurufnya masih betul, masih pas, tetap masih sah sholatnya Pak. Walaupun fatihahnya senapas. Tapi yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi, tiap-tiap ayat tuh berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedang kayaknya. Usah juga nak terlalu lambat. Ada yang lambat kayaknya Pak. Barang yang imamnya ni aki. Gigi tinggal sigi. Dah sigit golek-golek. Jangan mantang-mantang kori juara MTQ misalkan. Sekali ngimam pakai tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila baru nak lakak pas salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tinggal tikar nak ngaji balik kurang semuanya. Lanjut ke cerita ngaji tadi. Jadi kalau ada bapak-bapak yang gak tahu ngaji, nak belajar dengan biak kacik TPA TPQ Taman Pendidikan Al-Quran Supan, pagi ajak Pak Sarbudin. Pak Sarbudin, Pak Labai, yeah, saya rasa nak belajar ngaji dengan diri, mau ke ngajari? Oh mau. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Mun bisa anak bini ku sah nak diberi tahu. Ya pedik. Dah 10 tahun nikah tu weh. Ya dan tahu dia aku antau ngaji. Jatuhlah martabat kita sebagai orang laki gitu. Kita ngaji empat mati ajak bayi. Bisa ke? Oh, kata Pak Labai, jangankan empat mati, tiga mati pun bisa. Ha, aku kecingkan sebalah ngaji. Ya. Tapi bay, dulu aku ngaji tu suah, dulu belajar ngaji dengan uan. Aku jak ngeje, bisa ke ngajari aku pakai ngeje bay? Oh, aku dulu pun belajar ngaji ngeje, kata Pak Labai. Apa cie? Ba datas ba, pa datas pa, bapa mim dapatmu, bapamu. Ba dapat buta, datas ta buta, bapamu buta. Yo, bejak lancar kau ngaji ke saang. Jadi sanak supan belajar ngaji, ndak ada kata terlambat. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan kemudian, insya Allah dah lancar ngaji. Sekarang kan ndak perlu ngeje sebenarnya kalau mau. Ada buku Iqra. Kalau kami dolok masih ngeje. Alif datas alif bawahi alif dapan u a i u masih gaya Pak ngaji. Kini dah ada anak ngeje. A, basaba, batapa, bataja. Cepat dah bisa ngaji. Maka yang rajin, insya Allah lama-lama bisa dia ngaji bapak-bapak. Ipa'i, Pak. Ngaji. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan. Ade, Pak, soalnya saya guru ngaji. Ya.
Saya ini guru ngaji, 10 tahun jadi guru ngaji. Murid-murid saya tue-tue rate. Yang dah diintai-intai malaikat maut. Tapi masih mau dia ngaji. Setahun Pak Ade umurnya sekitar 67 tahun belajar ngaji dengan saya dari Iqra 1. Setahun lancar, Pak. Tergantung kesungguhannya sih. Kalau dah enggak ada niat nak belajar ngaji, dah Pak Ustaz tahu ngaji lah kan dah. Kalau banyak dosa kita, malaikat garam lemparkannya ke neraka, lewat masuk ke surga. Ade yang ngolok malaikat ge. Auk kau ge belum mati. Kalau dah melihat neraka mun ndak berdarah haid mati, kalau melihat ing di dunia ngolok-ngolok lah kau se. Nah, setelah 6 bulan belajar ngaji itu Pak lancar. Ibu-ibu selama itu daan suah nangar lakinya ngaji, tiba-tiba balik dari Kume. Pas nak muka lawang, terdengar bunyi orang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya Allah, kata ibu, ternyata lakiku pandai gasaknya ngaji. Pas dibuka lawang rupanya HP. MP3 download. Pencitraan. Pak, maaf bu, saya ke bapak-bapak aja soal ngaji itu. Karena ibu-ibu kan ya dah rata tahu ngaji. Oh, banyak dan tahu ngaji itu yo. Ada peringatan Allah dalam Al-Quran, surah Yasin, ayat 68. Apa kata Allah? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Siapa aja yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, kami kurangi kejadiannya. Apa artinya? Makin tua umur, makin pakak pendengaran. Makin tua umur, makin da'an nawas kelihatan. Betul? Selagi da'an pakak, selagi mati masih hawas, pakailah ia untuk ngaji, Pak. Belajar ngaji. Karena kalau dah pakak nak belajar ngaji, yang stres juga gurunya. Murid saya kan 10 tahun jadi guru ngaji, murid saya itu tue-tue rate. Ibu-ibu, nek uan. Nak dare sian, Pak Ustaz, sian. Saya memang da'an nerima murid nak dare. Nyapi dik, Pak Ustaz, suah dolok nerima. Baru na'auzubillah dah dikijati ing lah. Hilang bahan nak kita ajarkan kan. Jadi saya ngajari nek uan aja. Ngapain tak mau? Karena saya da'an benafsu dengan nek uan. Cuma masalahnya nek uan, ya benafsu kan saya. Dah jadi masalah aja. Yang saya ajari itu nek uan. Wan, baca wan. Mau ngajari orang dah pakang, Pak, sakit apa. Baca wan, ikuti saya wan ni. Au. Innahu kana tawwaba. Baca wan. Innahu kawa tembaga. Kana tawwaba kawa tembaga. Iyalah barang yang murid dah pakak. Lalu ibu-ibu magik saya. Pak Ustaz, saya dah nagik bisa nak maca Al-Quran. Kenapa Pak Ustaz? Kenapa bu? Ayat Quran dah macam nak mie keriting, Pak Ustaz. Saya tu dah sakit mati, dah rabun, kena katarak agi. Nagik awas, nampak ayat Al-Quran. Gimana saya nak ngaji, Pak Ustaz? Ibu adik kehafalan. Oh, saya adik hafal surat Yasin, Pak Ustaz. Mantapnya saya. Banyak-banyak aja bu baca surat Yasin. Itu dah alhamdulillah. Datang ibu seorangnya, Ustaz, Yasin kepanjangan, saya dah hafal. Saya cuma hafal ayat kursi, Pak Ustaz. Ya udah, banyak-banyak baca ayat kursi. Datang ibu seorangnya lagi, Ustaz, saya ayat kursi pun dah hafal. Saya cuma hafal kulhu, Pak Ustaz.
kulhu, kulhu. Ah, banyak-banyak baca kulhu. Yang seorangnya ge ustaz, saya kulhu pun tidak hafal, saya cuma hafal bismillah pak ustaz. Iyalah, banyak ge baca bismillah. Datang seorangnya ge ustaz, aku bismillah pun tidak hafal. Bu, ibu mati aja. Gimana ceritanya? Bismillah pun tidak hafal. Jadi bacalah Al-Quran itu, nanti dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, pertolongan kepada siapa aja yang rajin membacanya. Nah, tapi ingat, sebelum membaca ada tingkatan yang paling rendah di bawah, yaitu mendengar. Rajin-rajin aja pak nangar maca Al-Quran, nangarkan Al-Quran, udah bepahale. Jangan sampai ibu kira nangarkan orang ngaji dan bepahale, bepahale. Soalnya ada yang ngadu dengan saya, ustaz, ada Pak Haji katanya ngomong dengan saya, kalau kita dengarkan orang ngaji dan tahu artinya dan berpahale Pak Ustaz. Kata siapa? Ya Pak Haji lah pokoknya ngomong. Coba kata saya lihat Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 204. Gimana bunyinya Pak Ustaz? Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Ini ayatnya, nangarkan orang ngaji ajak dapat pahale, apalagi sampai macenye. Oh, nangarkannya tolen ade pahalenya Pak Ustaz. Ade, mun gaya aku nak berhenti ngaji lah Pak Ustaz. Nangarkannya aja. Masya Allah. Makanya kalau tadarus tarawih, kita ini kan keliling, kita dengarkan orang ngaji baca Quran. Karena Al-Quran ini bukan sami dengan bahasa yang lain pak, dan sami harus betul penyebutan hurufnya. Bedakan huruf sa, huruf sya, huruf sa, huruf so, ada empat. Sa, sya, sa, so. Kalau saya sin, kul a'udhu birabbin nas. Nah, ya sin. Itu karena bahasa Arab. Beda penyebutan akan beda artinya. Kul huwallahu ahad, pakai kaf, kul, katakanlah. Kalau pakai kaf, kul, makanlah. Kul huwallahu ahad, pakai kaf, katakan Allah itu satu. Kalau pakai kaf, makanlah Allah itu satu. Jadi bukan sembarangan pak ngaji. Karena ini bahasa Arab, beda penyebutan, beda artinya. Lain dengan bahasa kita. Kita nak sya, nak sa, nak so, sami semuanya. Saya suka sama situ. Ngerti kita kan? Bahasa orang tak ngerti. Itulah bahasa kita. Bahasa kita ini masih terlalu miskin pak. Lebih parah lagi, misalkan maaf kalau ada orangnya di situ, orang bisang maaf. Ya itu contoh aja. Walaupun dia ngomong bisang, kita tetap tahu artinya. Ih, walaupun sebenarnya salah kata-katanya, tapi kita paham. Mun bahasa Al-Quran dan dia, coba orang bisang. Mun kita ditanya, sebutkan 10 macam buah yang diawali dari huruf N. Ah, bingung kita. Nanas, nangka, nage. Ah, dahangan iya nang. Mun orang bisang kan bisa semuanya. 10 buah awalnya huruf N. Nangka, nanas, nage, namutan, nurian, nemangka. Sana ngolok, sana ngolok balik. Itu aja contoh, contoh, contoh. Bahasa Arab ni bahasa yang paling sempurna, pak. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna. Bahasa mana bahasa di dunia yang paling sempurna? Tak ada. Cuma bahasa Arab. Bahasa Inggris tidak sempurna.
si an huruf ain dalam bahasa Inggris. Huruf A, mana ada? Suah ndak bapak ibu nangar orang Inggris ngomong I love you. Ndak suah. Kalau huruf shin, ada dia huruf shin. Workshop, ada dia. Shopping center, shopping pakai shin. Kan gitu dia. Makanya bahasa Arab ini harus kita pelajari, terutama bahasa Arab penyebutannya betul. Tadi saya dah simak, saya bandangarkan betul-betul Pak Sarbudin tadi penyebutan bahasanya Pak, kosakata Arabnya, alhamdulillah itu udah bagus. Jadi kalau mau belajar ngaji, menurut saya rekomendasikan ke Pak Sarbudin. Tapi tentunya usana laka itu lalu nyerbu ke rumahnya semuanya. Ajari aku ngaji. Kalau nak belajar ngaji, sah lupa jua. Nah, bariklah, tampasnya harus ada. Itu sekarang banyak orang-orang ngomong, dah weh barik guru kita yang guru ngaji, barik ajak tikar, belungkur, apa belingsing. Dah, anggan kaya naang. Iya dah adat lama pak. Sekarang ni harus kita hargai jasa guru. Harus kita hargai, iya. Guru itu kan dia nak ngantarkan kita ke surga pak. Ngantarkan kita ke surga, nak jauhkan kita dari neraka. Diajarinya kita Al-Quran. Kita tu kadang-kadang terbalik. Giliran anak nak les bahasa Inggris, berapa bayarnya nong? 1 juta, sor. Berapa bayarnya nong? 500 ribu mak, sor. Giliran guru ngaji minta sumbangan sikit, berapa bayarnya nong? 5 ribu, mahal kan? Mak ribu pun kemahalan, katanya nak masuk surga, bu, mau ke masuk surga? 5 ribu ya mahal ke murah? Murah, jangan samikan dengan WC umum. WC umum di pelabuhan Rasau Jaya Kuburaya pak 5 ribu dah. Tulisannya kancing 2 ribu, berak 3 ribu. Pas berak dimintanya 5 ribu. Ngapainnya saya berak tang lalu 5 ribu ya tulisannya 3 ribu. Kau berak pasti kancing. Jadi jangan sama Pak Ustaz, kalau dia minta bayar berarti dia tidak ikhlas. Oh, soal ikhlas atau tidak bukan urusan kita dengan dia. Soal ikhlas atau tidak ia urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan dia urusannya jasa. Paham? Jangan sampai guru kalau ngajar di sekolah sana kita bayar guru ya, sampai dia ikhlas dia. Soal ikhlas atau tidak, ia urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan dia, dah diajarinya anak kita sampai tahu ngaji, sampai bisa doakan orang tua. Urusan kita dengan dia, urusannya jasa. Jangan cuma, makasihnya nih juga. Kalau Ustaz ceramah pun gaya jua ya. Makasihnya Ustaz tu ini. Saya dah mulai rasa cemas-cemas. Masih 15 menit masih ya. Jangan sampai usah nak kita amplopik dah Ustaz. Ya ikhlas deh Ustaz. Saya terus terang ceramah ni tidak ansuah ngarapkan amplop. Amplop juga malar saya buang. Nyan lah. Pencahaya dia. Minta maaf inyan tu. Kita kadang-kadang, ni kadang-kadang kita ni pak, lebih menghargai burung daripada ustaz. Tahu ke bapak burung tiung? Burung tiung yang bisa nuruti omongan orang tahu? Burung tiung yang mengucapkan salam cuma sikit nang. Assalamualaikum. 1 juta. Tiung. Assalamualaikum. Tahu anda dia pasti hendak dia nyebutkannya 1 juta. Tiung meh. 1 juta. Assalamualaikum. 1 juta.
Ustaz yang assalamualaikumnya sagian bagus. Nyalaskan ayat, nyalaskan hadis, ngajak ke surga supaya terhindar dari neraka. Pas balik 140. Dah gaya sandalnya hilang lagi. Dah. Iya pengalaman saya. Mudah-mudahan di masjid itu daan geyeng. Oh, andai kata kalak balik dari ceramah karena amplope, alhamdulillah. Kalaupun si An, tolonglah diusahakan. Pongah ya Pak, pongah seriusnya. Itu kan ya dah malam ngantuk, soalnya mun saya bisa we saya ceramah serius bisa. Mau ke saya ceramah serius. Paling baru nak 10 menit saya ceramah dah. itu saya dah diajari lah guru saya, sampaikan agama dengan penuh rasa kegembiraan. Orang sana ditakut-takuti. So, orang mau hadir di majelis ilmunya dah alhamdulillah. Betul Pak? Jadi ustaz, hatoli, kau usah nak ngarap macam-macam. Usah nak minta macam-macam. Kini zaman-zaman gile. Ada Facebook, ada YouTube, ada WA, banyak tontonan. Masih mau orang dengarkan ceramah? Iya yang harus kau syukuri. Hau duwe Pak gurunya. Tapi agak 2 tahun yang lalu masih ingat Pak, ceramah daan kana boleh kan, COVID. 2 Maret 2020 kana umumkan COVID, kana lockdown semuanya. Nak lockdown semuanya, kawinan tak boleh, ceramah tak boleh, semua yang di masjid pun tak kena boleh kan. Semuanya berita di TV COVID. Kita nonton sekian ribu mati kana COVID. Sampai-sampai yang melanggar pun COVID juga. Ada kawan saya kana penyakit keluar jubur. Masuk rumah sakit, mati, COVID juga. Doanya saya, apa hubungannya COVID dengan keluar jubur? Akhirnya nogok di rumah, saya pun kasih seminggu batuk Pak. Ketakutan juga saya, doa kena COVID aku nampak. Kena COVID aku. Akhirnya saya buat surat wasiat. Wasiat itu disunahkan Pak, kalau tahu kita ada tanda-tanda nak mati ke ya. Nah, buat surat wasiat. Saya buat surat untuk bini saya. Wahai adindaku, kalau esok lusa aku mati, silakan kau kawin lagi. Dengan syarat cari yang lebih halim dari aku. Rupanya dia mulai surat wasiat juga. Wahai abang daku, kalau esok lusa aku mati, awas kau kawin lagi. Dah nak mati pun masih ngancam. Itu sunnah Pak, disunahkan membuat wasiat. Beri pasan kepada anak-anak. Tapi wasiat yang boleh dilaksanakan hanya wasiat yang kira-kira kita mampu ngerajakannya. Kalau tidak mampu, tidak usah dilaksanakan. Misalkan Pak Sarbudin isuk mati misalnya. Misalnya. Ya misal tu Pak. Bapak baru nak misal dah pucat deh. Misalnya esok Pak Sarbudin mati. Usah nak karap gila nyabutnya kalau kejadian. Misalnya iya, esok Pak Sarbudin mati. Misalnya. Yang betul mati ke meninggal? Meninggal. Coba kita lihat ayatnya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Suah kena ngaruh orang macam ayat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Kan ya si An. Misalnya esok Pak Sarbudin mati.
Misalnya, itu wasiat yang tidak boleh dilaksanakan. Kata Pak Sarbudin, wahai anak kunong, kalau esok lusa ayah mati, tolong kuburkan ayah di samping kuburan Umar bin Khattab. Apa? Coba minta makamkan di samping makam Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Orang Arab aja daan bisa nak di sampingnya, Pak. Apa aja kita di situ? Atau misalkan esok pelak kampung nak mati misalnya. Misalnya. Masa Pak Sarbudin tolen kan. Mun pelak kampung mati ya ada yang suke biasanya, Pak. Karena berkurang saingan kan. Di balik penderitaan orang lain ada orang lain yang berbahagia. Misalnya esok Pak Pung mak mati. Dia berwasiat, itu wasiat yang tidak perlu dilaksanakan karena orang tidak mampu. Dikumpulkannya lah anak bininya semuanya. Wahai anakku nong, bang lo bang ah, kalau esok ayah mati, tolonglah kuburkan ayah di tepi pantai. Cari anginnya yang sepoi-sepoi. Tidak, kata bininya, bang kau nak mati, kena piknik. Kalau wasiat model gaya tidak perlu, Pak, dilaksanakan. Dan berdosa, dan berdosa, karena di luar kemampuan kita yang boleh dilaksanakan selama kita mampu. Misalkan nong, kalau esok lusa ayah mati, ada tanah 1 hektar ya, tolong bangunkan tempat orang nanti mulai surau. Ah, boleh kalau kita mampu buatkan tempat anak-anak TPA ngaji, biar selama ada yang ngaji di sini ngalir pahalinya nong. Ah, gaya boleh, Pak. Ih, Pak, dah habis ke waktunya. 3-5 menit lagi. Saya tidak ingkar janji. Karena orang yang banyak janji berarti dia banyak utang. Al-wa'du dainun. Janji itu adalah utang. Saya tidak banyak janji, makanya utang saya sikit. Yang banyak utangnya caleg. Atau kepala desa wah yang utangnya. Bukan desa situ, bukan. Bukan. Sinunnya, sinun. Jauh, jauh. Adalah sekitar 3 meter dari situ. Ibu, bapak, saudara hadirin yang saya hormati, maka pesan saya di malam nuzulul Quran ini, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Karena dia nanti akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada siapa aja yang rajin membaca Al-Quran.